Wa aqimis shalah, dan mendiri kamu akan sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu tanha meneguh ia. Ini panggil isna' majazi. Meneguh ia sembahyang tu. Jadi sembahyang ni boleh teguh. Agaklah ni tukar meneguh panggil mencegah. Mencegah. Betulah lah tu. Jadi tukar bahasa baru pula panggil mencegah. Apa mencegah? Klik pada asal meneguh tu lah. Ataupun yang kata lain, melarang. Sembahyang kita boleh melarangkan kita. Itu maknanya. Tanha. Sesungguhnya sembahyang itu tanha meneguh ia sembahyang tu. Yang ni meneguh akan siapa? Maka oh dia kedih mari. Meneguh yang ni akan ampunya sembahyang. Tuai sembahyang. Sembahyang tu meneguh ke tuai sembahyang. Meneguh an dari. Dari ni boleh tinggal. Dia panggil an lil mujawazah. Kalau dulu biasa duduk hijau. Tapi bila sembahyang. Sembahyang boleh meneguh tuai tu. Daripada fahsyat. Kalau keji. Anil fahsya'i wal munkarat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkarat. Semaya boleh meneguh tuai daripada mana boleh tinggal fahsya' dan munkar. Tak apalah ayat-ayat itu. Lepas tu kita tak tebik tengoklah. Cek tengoklah. Tak sah cek tak orang lain, cek tak diri kita sendiri. Kadang-kadang kita ni semaya lekat dah lah. Tak ada kena orang duduk suruh. Kan dulu masa kita tak hupa orang tua dah suruh. Salah orang tua-tua sikit galik lah kita tanya. Orang tua tak peduli kan lepas je lah. Orang tua nak marah ha, semaya. Dulu-dulu. Apabila kita semaya dah jadi lekat tabiat. Sudah jadi lekat tabiat. Orang suruh tak suruh pun tak boleh nak duduk dah semaya. Supaya buat kerja. Dulu kerja kena dipaksa orang tua. Lama bila kita pandai suruh sendiri, tak ada kena nak suruh dah. Malum waktu. Kemudian dia pergi dengan tabiat tu lama. Dengan tabiat tu lama kan. Tak semaya tak boleh duduk pasal lekat hotel buat dengan tabiat. Tapi dengan lama ke lama dia panggil kesempurna semaya tidak komunikat. Komunikat. Sampai dia tak sudah dengan kita duduk semaya semata-mata dia. Kita nak mendengarkan tarzibnya, nak dengar rukun syaratnya. Sudah kita mengaji rukun syarat, dengar pula kamalat kesempurnaan bagi semaya itu apa. Kemak apa situ dia kata kau berubah, kau molat. Pendek kata, supaya kita menanai kalau sekadar tanai nak wilpah-lepah tumbuh pun tak apa subuh lah. Tanai nak wilpah-lepah, asal kehidup jadilah. Tapi bila kita orang belah sungguh ni tak supa. Kalau kebun duduk belatu, kebun ni tanah ni tanah. Orang ni yang belah sungguh kebun dia. Pohon tak supa. Lah sama-sama diri, sama-sama ramotak. Ia kebun ramu ni subuh. Ia belah. Dia bercara molat. Hak ni lepah kan kita nanti ambil buah. Ya. Dan itu kan. Baja-baja tak rubuh. Tu pergi tebah-tebah. Biar semua. Tu pun kadang tak tebah. Nanti kutip buah. Ya. Tak bercara gitu mu. Maknanya tu. Tanah subuh. Tapi tua tak belah mana. Itu buah tak serupa. Kalau buah pun tak serupa. Dengan orang bercara, dengan orang kurang bercara. Begitulah semaya kita. Sama semaya. Yeah. Sama pak dekat ajar. Kalau zuhur asal. Tapi orang kawan ni subuh. Orang ni tak subuh. Dia kurang belah. Kurang belah ni. Hati-hati ni tak pernah belah. Waktu lah panggil tak mencegah tu. Maksudnya inna salata salat dia panggil alalil kamal. Sesungguhnya sembahyang yang sempurna tu boleh mencegahkan tua tu daripada fahsyat. Ada lama dia kata hundur. Cumanya ada orang tu cepat berubah, ada orang tu lama. Tapi akan berubah. Kalau sembahyang tak tinggal dia akan berubah. Oh dia tu nampak berubah dah weh. Ada riwayat zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang cerita, ya Rasulullah ada seorang muda tu dia semaya tak tinggal solat tapi kelipah dia curi bagi orang.
bagi semayat, curi hak orang. Lepas ada pasal main semayat, dia kata lupa pakai bang ambil dia. Nah, kata tu lagi nampak selipar dia orang nak bawa kalau lock tukar. Allah, tukar boleh hak orang hak baru. Ada orang panggil lagu tu. Tu lagi semayat. Itu orang kata belum sempurna semayat dia. Cuma orang panggil dari segi sah, rukun syarak, zuhir cukup sah. Lepas tutup teh wajib. Cuma kesempurnaan tak ada lagi. Bila dia semayat lagi juga, dia sempurna, semayat telah menegak. Maka Nabi SAW kata, dia semayat, dia semayat. Baik. Kalau bagaimana seorang ini, sebagaimana kamu kata, mana dia semayat, tak tinggal, tapi aku ganas saya pun ada, semoga-moga semayat dia akan mencegah ke dia. Berlama-lama jurus mati. Nanti bagi rakyat ke dia, jadi aku rakyat dah gitu. Biar tak aku rakyat dah. Sahabat tu, dia tua, dia nasihat nak cuci hawa, nak berjalan, berjalan lah, nak buah-buah, nak kanan orang muda. Tapi semaya so jangan tinggal weh. Dia besar tu so. Dia besar. Jadi bukan tu orang lain boleh dah. Dia besar so pergi tu pergi kejap so tak apa. Orang lain dia tunduk sendiri. Dia semaya lekat malak tu orang lain dia kau tunduk. Kau tunduk dengan lama-kelama. Tu makna kata semaya mencegah ke tua daripada fahsyat tu. Nah gitu. Maka tak ada masyikir lah kita. Semaya-semaya fahsyat masih kerja. Arti belum sempurna semaya dia. Bandingnya tadilah, kebun dia tu ada, tumbuh, tapi tak belah mana, kurang belah dia kurang subuh, gitu kan lah. Bila kurang subuh, lama sikit lah. Buah tu pun tak berapa nak itu, dia kurang subuh. Gitu ibarat. Ya, kena ke hakikat semaya dah tu. Pengata semaya dah ada dua rupa. Rupa zahir, rupa batin. Rupa batin tu hakikat. Dapat. Hak tu pemberian dari Allah. Kadang-kadang dari awal dapat tinggi lagi ada di segitu. Kalau orang bahasa pandai, kadang-kadang yang mari somong ujuk. Punah. Itu dia. Ini Allah lah yang mengakak. Bukan urusan siapa-siapa lah. Cuma kita dalam ikhtiar usaha, kita belajar rukun syarak, hak tu mesti hak tu kena hukum sah dulu. Lepas pada tu beki cara kau tadabbur, beki cara kau tadabbur makna Quran, beki cara khusyuk, beki cara ikhlas dia. Hak tu dia dah kemari. Pendek kata, semaya sebutik jangan tinggal, walau susah payah lah pun jangan tinggal. Apa pula lek syarak supaya kita tak tinggal kata. Bila kita uzur berdiri, dia pernah duduk. Itu saya tinggal dah tu. Uzur duduk. Tidur. Berbaring. Uzur berbaring. Meletak. Dia dah pernah dah tu. Pas kau dah mana boleh baca, baca tak boleh baca, ingat di hati sudah. Boleh gerak kepala, gerak rokok, sujud. Tak boleh nak gerak kepala, pelupuk mata, boleh dia celak isyarat dengan tu. Cuma nanti tak boleh tinggal dah tu. Apabila kita orang sapi suruh buat dua, boleh jangan boleh kosar. Apa buat dua. Supaya tak sibuk tinggal dah tu. Apa boleh hipung kapuh pula dah. Zuhur kapuh nyaksa ada cara-cara dia. Apa cara kapuh pergi pilih pula dah. Suka nak mana, nak ambil asar mai dulu kok. Kau nak tak kira zuhur dalam asar ikut mu. Pergi pilih. Tapi kita nak main tinggal lagi. Allah yang murid sungguh, ni awal. Ayah ni beritahu orang, kamu tak ada kena mu minta tawar. Ayah beritahu dulu lagi, mu tinggal lagi. Allah sungguh ayah dia. Tu kali terfikir. Lepas tengok pula, mula dia puji 50 semaya. Kalau kekah tu padahlah kita. 50 semaya. Tapi buat sahabat, tiap wartawan tinggal 5. 5 pula dah tu, pak boleh buat dua dah kita dalam uzu. Pak boleh capur dah, pak zuhur maya selalu dengan asar. Kaya tak nak maya sebal. Ataupun zuhur dah kau dulu tak Allah nak. Nanti kita tak kira yang dengan asar kaya. Boleh. Cuba tak ada apa-apa. Nak tak kira keluar pada waktu haram. Tengok tu, dia dah widah tu cara dia tu.
Ha. Ha, banyak ke nak tinggal di kau tu. Hmm. Jika sakit memangnya dia nak tinggal dah. Kalau nak tinggal. Ha. Ha, ya ya, pagi tu pun sakit, kita pun sakit uzur. Ha. Ya, pahal tu ya panggil lebih tu. Pahal pula ya panggil kita buat sekodar tapi pahala supaya kita sehat. Nah, falahum ajrun ghairu mamnun. Kita selalu dah hadir jemaah, dia kata uzur, dia berita uzur. Eh, tu ada selepas uzur hati sepuluh dah pergi jemaah. Maka pahala sepuluh dia jemaah. Kita dia sebenarnya nak baca surah pun tak Allah dah. Baca Fatihah saja. Surah-surah tak Allah dah nak baca seterik. Baca anak-anak inna atina. Biasa tu baca hak lain lagi kita katakan. Tak apa dah sepuluh hak sepenuh ni dah. Tu Allah Ta'ala bihak fisik. Eh, bandingin sepuluh hari kerja makan gaji, kerja jadi koli lah. Sebulan, RM10,000. Bukan kerja tak ada hari sebulan. Beri berhenti, dua hari. Ha, berhenti dua hari bukan hari potong, hari terpotong dah dua hari berhenti. Tak potong, seminggu, sebulan. Berapa hari berhenti? Empat. Ha, lapan. Lapan hari. Seminggu, dua hari, sebulan, empat minggu. Mana lapan hari? Berhenti. Berhenti 8 hari pun sepenuh bulan. Kata ha ni kena potong basah 8 hari. Dah. Mereka kita berhenti tak ada dengan uzur. Kita potong kau. Potong kau lah. Ha ni dia beri pisik 2 hari. Lepas tu kita ada uzur. Biar amlah pula. Dah. Surat lah kenyataan uzur gini. Minta lah gini. Ha, tak apa. Tak ada potong pun. Nampak dengan apa tu? Kita uzur sakit boleh buat sekodak. Sepenuh sepuluh sepenuh. Kita ni lupa kita mengaji selalu. Kita ada istiqamah. Selalu ada istiqamah. Ha, tiba-tiba Allah uzurnya demi hati tu Allah sayyid. Maka supaya kita hadir dah. Cuba ni ingat sepatutlah tu. Ha, itulah maksudnya.